Ya. 1, 2, 3, 4 spike duel. Dibiarkan apa yang terjadi. Ya. Itu yang mendorong. Itu yang mendorong. Mulai coba turun kodok, Kak. Mau lihat tempat dia, Kak? Ribut, kontroversial. Nih, banyak ketegangan. Ricu. Walaupun berada di RC Garut kali ini, yang akan servis pertama di set yang kedua yaitu saudara Jason, ya, sang setter dari RC Garut. Ya, set plus bola pertama diterima. Apa yang terjadi? Makan enak saja kali ini saudara Lupi dengan bola yang tanggung kali ini yang diumpan oleh saudara Sandi. Membuahkan angka atau angka mulai pecah 1-0 di set yang kedua. Masih Jason, bola pertama tahan, angkat 1-2. Apa yang terjadi? Masih dapat dikembalikan. Ada kali ini enak penempatan bola yang dilakukan oleh sang setter dari Elang Laut, saudara Teguh. 1-2 Teguh saat plus bola ternyata kali ini bola perak dan bola pun jatuh di luar lapangan dan membuahkan angka atau pindah poin kali ini untuk Garut. 3-1. Apa yang tadi? Kembali panjang servis yang Kondoni Haryono dan pindah poin 2-3. Sandi Akbar kali ini saat bos bola pertama angkat sang libero spike. Masuk kali ini spike atau back attack yang dilakukan salah seorang pemain dari RC Garut. 4-2. Saudara Indra akan melakukan servis. Indra ancang-ancang. Indra lakukan berapa tadi? 1, 2, 3, set pas. Nah, open spike yang dilakukan saudara Febri dari Elang Laut Patimban. 3-4. Sementara kali ini sudah Irwan akan melakukan servis. Ya, lakukan, tahan, angkat, bebaskan, bos. Saudara Wendy kali ini sukar untuk diblok, ya, dan membuahkan angka 5-3. Lupi akan melakukan servis. Lupi set, bos. Bola pertama 1-3, set, bos. Apa yang terjadi? Memang bola masuk pukulan saudara Febri dan pindah poin 4-5 di set yang kedua. Ajis akan melakukan servis. Saudara Ajis lakukan kali ini 1-2-3, bus. Bola pertama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Poin kembali untuk Elang Laut 5-5.
5 sama. Iya, Ajus. Ajus, saat bus. Bola pertama, satu dengan set Jason. Back attack. Back attack meskipun diblok, tetapi bola jatuh di luar lapangan. Dan pindah poin 6-5 di set yang kedua. 6-5, inilah saudara Wendy dari RSC Garut. Wendy, bola pertama 1, 2, 3, 4, duel maut. Apa yang terjadi? Poin kembali untuk RSC Garut. Skor pun berubah, 7-5. Tertinggal sementara 2 angka kali ini untuk Elang Laut di set yang kedua. Lagu gak? Bola pertama Sandi, angkat, cat, pas. Sandi kali ini. Dan pindah poin 6-7. 6-7, kali ini saudara Febri akan buka servis. Febri dari Elang Laut Patimban. Ya, bola pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, back attack. Wow. Technical time out kali ini di set yang kedua. Wow, kali ini. Hadirin yang berbahagia, sementara technical time out selesai sudah, kita kembali ke lapangan. Pandangan mata arahkan ke lapangan. Bola berada di RSC Garut. Kali ini saudara Zeni Apatar. Oh, terlalu panjang servis yang dilakukan Zeni Apatar sehingga bola pun meninggalkan lapangan. Dan pindah poin 7-8. 7-8 ini saudara Zima lakukan 1, 2, 3, 4. Enak, back attack. Bagus kali ini back attack Lutfi. Dan pindah poin 9-7. 9-7 di set yang kedua. Sementara tertinggal 2 angka kali ini untuk Elang Laut. Apakah dapat mengejar Jason? Wow, panjang kembali servis yang lawan Jason sehingga bola pun jauh meninggalkan lapangan. Dan pindah poin 8-9 di set yang kedua. Kali ini saudara Teguh akan melakukan servis. Teguh lakukan bola pertama 1, 2, 3, 4, 5. Set dengan cukup gerak yang manis, masih dapat dikembalikan. Pukul. Kali ini poin untuk Elang Laut 9-9. Iya, di set yang kedua 9-9. Lagi-lagi saudara Teguh lakukan bola pertama. Apa yang terjadi? Angkat Jason, back attack Wendy langsung dibahas oleh Febri. Ada Jason, angkat 1, 3, Lutfi. Wow, kalau di gor itu pasti bisa diselamatkan Kang Dadannya, pasti bisa diselamatkan karena dengan terhalang oleh para penonton kali ini. Iya, 10-9. Doni, bola pertama. Ajis kurang sempurna penerimaan bola pertama yang kosong Ajis sehingga bola pun jauh meninggalkan lapangan. 11-9. Inilah saudara Doni Haryono. Masuk kembali jumping sub yang kode Doni Haryono sehingga tap out diminta oleh Elang Laut. Musik. Kembali semangat tem out diminta oleh Elang Laut selesai sudah. Skor 12-9. Doni kali ini servis Doni Haryono, bola jatuh di luar lapangan dan pindah poin 10-12 di set yang kedua. Sementara kali ini Sandi Akbar bos tahan. Apa yang terjadi? Jason, wow, 1, 2, 3, angkat sang libero. Sandi masih bisa. Apa yang terjadi? Cukup merepotkan sang lawan kali ini meskipun bola tidak keras dan bola pun jatuh di pajak kosong. Dan poin kembali untuk Elang Laut Patimban Pusaka Negara Subang.
Ya, 11-12. 11-12 kali ini Sandi Akbar. Sandi set plus. Tahan, angkat. Lewat rupanya apa yang terjadi? Jason kali ini menyentuh bibir net bawah dan membuahkan angka kali ini untuk Elang Laut 12 sama. Time out diminta oleh RC Garut. Musik. Kita kembali ke lapangan, tap out diminta oleh RC Garut Selesa sudah. Kali ini sudah Sandi. Shot. Plus. Bola pertama angkat set set set. Apa yang terjadi? Pukul. Masih dapat dikembalikan sang libero. Teguh back attack Sandi. Itulah Sandi Akbar dengan manis kali ini dan cakep back attack yang luar Sandi Akbar. Buahkan angka 13-12. Angka pun berbalik arah kali ini. Shot. Bola pertama angkat kali ini Jason. Wow, terbendung oleh Febri. Pukulan Lutfi dan poin kembali untuk Elang Laut 14-12. 14-12. Sementara kali ini Sandi Akbar akan melakukan servis sekali set. Push. Bola pertama angkat set 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 set. Push. Masih bisa. Tapi kali ini bola terlalu jauh meninggalkan lapangan dan membuahkan angka kali ini untuk RC Garut 13-14. 13-14 kali ini sudah Indra. Indra biasa saja bola pertama Sandi angkat set 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 set. Pas close block kali ini sudah Ajis dari Elang Laut dan poin kali ini untuk Elang Laut 15-13. 15-13 sementara sudah Irwan. Irwan akan melakukan servis 1-2-3 lakukan sudah. Bola pertama angkat kali ini Jason. Wali open spike yang dilakukan sudah Lupi dan poin atau pindah poin kali ini untuk RC Garut 14-15. 14-15 ini sudah Lupi ancang-ancang Lupi. Ah, pindah poin 16-14 technical time out di set yang kedua. Musik. Skor 14-16. Iya, cukup back attack masih dapat dikembalikan. Apa yang terjadi? Ada kali ini. Wow. Sudah Sandi Akbar back attack-nya dan membuahkan angka kali ini untuk Elang Laut Patimban Pusaka Negara Subang 17-14. Ya. 17-14 sementara kali ini saudara Ajis akan melakukan servis. Ajis lakukan set plus. Ah, ternyata lulus kali ini saudara Ajis dan pindah poin 15-17. Ancang-ancang kali ini lakukan bola pertama diterima 1-2-3 set plus. Masuk pukulan back attack Sandi Akbar dan pindah poin 18-15. 18-15 kali sorok Febri akan melakukan servis. Febri sang bomber dari Elang Laut kali ini. Bola pertama angkat Jason. Wow, dengan memutarkan badan kali ini cukup baik, cukup cakep kali ini yang diperagakan oleh sorok Jason dan pindah poin 16-18. 16-18. Saudara Zeni Apatar kali ini akan melakukan servis. Zeni Apatar sa lakukan 1-2-3. Oh, bola ditonjok saja oleh Sandi, memang tanggung bolanya. Iya, dicokot Pak Inung, dicokot Pak Bapak, mereka diantep Pak tetangga. Ya, kembali 17-18. Zeni 1-2-3 kembali Sandi Akbar. Wow,
masuk kali ini. Pukulannya cukup keras dari Sadi Akbar. 19-17. Masuk, sudahlah. Bola pertama diterima Doni Haryono. Terbendung tetapi bola jauh meninggalkan lapangan. Indah poin kali ini untuk RC Garut dalam skor 18-19. Jason. Bola pertama satu dengan cacat. Bos. Rupanya bolanya terkarau untuk kebangun untuk kekelek tegak sangkeh kali ini oleh saudara Febri atau Irwan maksud saya. 19 sama. Masih Jason. Set. Bus. Yono. Bisa. Lambung tinggi. Teguh. Sandi. Terbendung bloker yang cukup rapat kali ini. Blok yang cukup rapat yang kuasai seorang pemain dari RC Garut. Sehingga angka pun bertambah. 21-20. Set. Bus. Bola pertama 1-2-3. Set. Bus. Ya, kali ini meskipun terbendung tetapi bola jatuh di luar lapangan. Pindah poin 21 bareng. 21 sama kali ini. Iya. Inilah saudara Sandi Akbar. Kali ini untuk melihat tempat yang cukup baik. Ternyata jumping shotnya kali ini tidak bisa lewati 22-21. 22-21 sudah Indra. Ancang-ancang Indra lakukan bola pertama Sandi Akbar. Enak Febri dengan open spike yang lepas Febri dan pindah poin 22 sama di set yang kedua. 22 sama kali di set yang kedua. Akankah menyelesaikan Lang Laut atau sebaliknya RC Garut kali ini? Ya, yang akan melakukan servis sudah Irwan sang quicker dari Lang Laut. Bola pertama 1-2-3 Jason back attack Lutfi. Cukup baik meskipun diblok oleh berduaan tetapi bola jatuh di tempat sendiri kali ini 23-22. Iya, Lutfi. Set. Bus. Bola pertama 1-2-1-1-1-1. Bus. Kembali, angkat enak. Wow, saudara Febri pindah poin 23 bareng kali ini. 23 sama, kawin terus. Ya, gantian pemain kali ini rupa-rupanya saudara Sunan masuk. Ya, 23 sama, Ajis. 1-2-3, set. Plus. Pindah poin. Ya, game point kali ini untuk RC Garut 24-23. Sementara sudah Wendy. Bola pertama tahan angkat cet. Wow, duel maut apa yang terjadi? Jus. Janda usia subur. Jus. Ya. Ya. Kali ini saudara Febri yang akan melakukan servis Febri. Ancang-ancang Febri bola pertama diterima. Apa yang terjadi? Angkat kali ini spike terbendung Doni Haryono. Wow. Iya. 25-24 kali ini. Saudara Febri kembali akan melakukan servis. 1-2-3 set. Lakukan. Tahan jepit angkat cet. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Doni Haryono kali ini menempatkan bola dengan tepat di tempat yang kosong. Jus kembali. Ya. Zeni Apatar. Lakukan ditahan, dijepit, diangkat. Cet. Wow. Kali ini terbaca saudara Sandi Akbar sehingga time out diminta oleh Elang Laut. 26-25 kali ini untuk RC Garut, iya.
26-25 hadirin yang berbahagia, inilah Zeni Avatar akan melakukan servis. Zeni Avatar, ancang-ancang lakukan. Bola pertama 1, 2, 3 Soloyong Sandi. Kembali jus lagi ke nepikeun ka angka sabaraha antep. Kagitu rek dicarek nya moal pek. Rek kakal rek kagitu ge pek. Ya. 1, 2, 3, 4 spike duel. Dibiarkan apa yang terjadi. Ya. Itu yang mendorong. Itu yang mendorong. Ribut, guys, ribut, ribut, ribut. Ya, tenang, tenang. Kedua kaptennya dulu ya untuk memberikan penjelasan. Iya. Bateri kodok tak. Rubes, panas nih. Orang mati orang baik. Mau lihat tempat dia tak? Ribut guys, kontroversial wasit. Ada yang selain itu.
ribut kontroversial. Nih banyak ketegangan. Ricu. Hadirin mohon tenang kali ini. Hadirin yang berbahagia, yang baik hati, mohon untuk tenang ya, karena di sini kita sama-sama menghargai yang punya acara ya. Hadirin kali ini mohon kesabaran ya, karena semua di sini para penonton pun juga masuk itu pakai kebaya dibayar. Tenangkan dulu suasana ya. Awas maka kita masih dalam keadaan pandemi 19. Jangan sampai kali ini kita masuk ke mensos ya, dan besar dengan kejadian ini ya. Dan mohon maaf. Ini belum dilanjut, lagi proses. Hanya sedikit kontroversial, tidak ada apa-apa. Mohon dengan hormat kepada seluruh para penonton ataupun para pendukung semua, dari semua pihak para pendukung, ingat bahwa kita akan tetap dijalankan dengan baik ya, dan tetap kali ini kesadarannya masing-masing. Mohon maaf kepada seluruh para penonton dan para pendukung. Kali ini kita di sini hanya persahabatan silaturahmi ya, karena di sini dengan judulnya juga kali ini ulang tahun anak dari Bapak Asep dan Ibu. Ibu Yohana kali ini, dan tadi pun juga sudah diacarakan di dalam lapangan. Ini ulang tahun anak yang tercinta ya, putra yang tercinta, dan itu mohon hargai ya. Dan saya sepenuhnya
diserahkan kepada para panitia dan bapak-bapak keamanan maupun dengan wasit, ya silakan. Sekali lagi kepada seluruh penonton, harap tenang ya, harap tenang. Final. Duduk, 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 duduk.